ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira. Wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa' ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiga'a wajhillah wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana iradah dan kudrat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala buat kita ni hidup lagi pada malam ni. Mungkin juga Allah Ta'ala beri peluang pada kita untuk kita beraya pada tahun ni. Ada orang malam ni hidup lagi, esok tak beraya dah dia. Bukan dia tak boleh beraya, tapi Allah Ta'ala tak beri peluang dah kepada dia. Jadi kita ni apabila boleh nafas, Allah Ta'ala beri pagi-pagi kita boleh nyawa, boleh nafas ni. Sebut puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan hamba selepas daripada hamba saat ini mati, dan kepada Allah lah kami akan kembali. Maka doa kita puji kepada Allah Ta'ala beri peluang bernafas. Tidak lain tidak bukan Allah Ta'ala beri peluang kepada kita hidup ini adalah untuk nak baiki hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau ada lagi masalah dengan Tuhan, ada benda-benda fardu kita tak belajar lagi, ada lagi kecuali hak kita tak tunai, ada lagi dosa yang kita buat tak ada nak taubat, maka peluang ni kita kena rebut sungguh. Bertaubat kepada Allah Ta'ala, baiki yang kesilapan kita. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan qalbun salim, hati yang sejahtera. Orang kalau ada masalah tak boleh bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan hati yang sejahtera. Orang yang menjaga hubungan dia dengan Allah Ta'ala, setiap hari dia rasa nak bertemu Allah. Bagi dia mati itu adalah satu benda yang paling indah bagi dia. Tetapi kita ni apabila ada masalah tak sedap lalu nak mati. Mati ni bukan cabut nyawa jago. Dia tak penting hok cabut nyawa tu tak ada masalah, lepas pada cabut nyawa hok tu masalah. Cabut nyawa tu gan gitu matilah. Hok orang takut-takut tu bukan dia mati, takut dia lepas daripada mati. Kita ada soal jawab, ada goni, ada gapo, ha hok tu masalahnya ni. Jadi hari ni kita nak kecik amal ibadat hok orang dok kaluk nak buat bulan ni, dekat 2-3 hari lagi. Dekat 2-3 hari lagi, itu upacara korban. Korban ini cerita asas silah cerita korban ni. Cara ringkas sebelum kita masuk kepada cara-cara berkorban hok betul. Menurut syarak, menurut mazhab kita. Kerana amalan korban ini sembelih lembu macam biasa. Ada orang kata anggo tiap-tiap hari sembelih lembu, jual daging ke? Tak ada masalah ke apa? Kena beza. Kita jual sembelih daging, nak buat jual lagu lain cara bahasa dia. Manakala kalau nak buat ibadat, ia ada cara bahasa dia. Ia ada cara. Tak serupa dengan hak kita sembelih tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu ke berapa dia. Maka cerita amalan korban ini, yakni udhiyah dia panggil. Pengorbanan ini berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mulanya bernikah dengan Siti Sarah. Isteri yang pertama nama Siti Sarah. Maka hasil duduk dua orang itu tak boleh anak. Maka ceritanya dia pergi ke negara Mesir. Adalah cerita panjang kita perekahnya. Akhir sekali Raja Mesir menghadiahkan seorang hamba nama Siti Hajar kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka Siti Sarah kata, Abah duduk dengan Siti Hajar, takut-takut ada rezeki boleh anak. Dengan kita tak boleh dah. Maka Nabi Allah Ibrahim duduk dengan Siti Hajar. Ni kaedah dalam mazhab kita, dalam mazhab lain pun kata, apabila hamba ni boleh kita setubuh tanpa akad nikah. Hamba perempuan, kalau kita ada hamba perempuan, maka kita boleh setubuh tanpa akad nikah. Tak perlu akad nikah ke apa dia. Tetapi apabila boleh anak, dia ada hukum lah, umul walak apa semua. Maka duduk dengan Siti Hajar, boleh anak. Sudah. Boleh anak.
Iaitu anak yang pertama Nabi Allah Ibrahim, nama Nabi Allah Ismail alaihi salam. Apabila boleh anak Nabi Allah Ismail alaihi salam, Siti Sarah mula rasa tak sedap. Sebab apa? Kerana nur yang berada di dahi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam turun kepada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Yakni daripada zuriat dan nasab keturunan Nabi Allah Ismail akan lahir nabi yang paling hebat, iaitu nabi akhir zaman. Maka muncullah bangsa Arab yang dimulai oleh Nabi Allah Ismail alaihi salam. Maka Siti Sarah kata, "Abah, kita tak minat tengok Siti Hajar pula." Ah, saat ni dia suruh duduk dengan Siti Hajar. Apabila boleh anak letak dia jauh boleh ke? Letak dia jauh boleh ke duduk? Maka ceritanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam letaklah Siti Hajar itu, dia duduk di Palestin ya, di sebelah halat atas. Maka letak di Mekah. Letak di dekat Kaabah lah ni ceritanya. Maka duduklah dua orang anak tu, Siti Hajar dengan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Apabila Nabi Allah Ismail alaihi salam naik usia, kalau orang tua panggil boleh makan jasa, boleh tolong, boleh minta tolong, boleh gapo, maka masa tu kita berharap sangat kepada anak kita. Suka kerana boleh minta tolong, boleh gapo, boleh makan jasa tu. Maka tiba-tiba pada malam 8 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim bermimpi melihat dia menyembelih anak dia Nabi Allah Ismail alaihi salam. Malam tu dipanggil malam tarwiyah. Malam tarwiyah. Yakni malam Nabi Allah Ibrahim melihat dia bermimpi menyembelih anak lelaki dia Nabi Allah Ismail alaihi salam. Iaitu 8 hari bulan. Bila? Esok. Hari ni dah. Oh, hari ni. Macam ginilah. Macam malam ni, maka Nabi Allah Ibrahim mimpi sembelih Nabi Allah Ismail alaihi salam. Pagi esok dia panggil anak dia Nabi Allah Ismail. Panggil. Dia kata, "Ayah nak tanya sesuatu, boleh ke tak?" Ayah tak ada masalah ayah. Namo. Dia kata, "Semalam ayah mimpi aku ayah sembelihmu. Guna perasaanmu?" Senyap Nabi Allah Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim kata, "Ayah semalam ayah bermimpi ayah sembelihmu. Guna pendapatmu? Maza taro, apa pendapatmu?" Maka Nabi Ismail mengko nabi sama nabi tu gekecek mudah selalu. Dia kata, "Wahai ayah, hamba tahulah mimpi seorang nabi ni bukan setan, merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka buatlah apa yang Allah Taala suruh kepadamu wahai ayah. La tajinu ni secara kamu akan dapati aku ni boleh. Oh, sabar aku, insya-Allah aku sabar. Sakit kau lagu mana kena sembelih ni, nak kata lagu mana? Moga Allah Taala apabila memerintah tentu ada hikmah dia." Maka hari esok Arafah, maka Nabi Allah Ibrahim mula asah pisah sing cari tali, cari gapo. Ambil. Pada hari ke-10, hari raya, dia pergi anak dia Ismail tarik waktu bit luar, jalan jauh. Tak royak sepatah pun ke bini dia Siti Hajar. Tarik bawa tali so, bawa pisah, bawa anak jantan dia. Pemandangnya pelik lah nampak. Nak cari kayu api apa, tanah Mekah payuh belakang kayu api. Nampak? Gi tubik. Apabila tubik jauh sikit, marilah setel bertemu dengan Siti Hajar. Dia kata, Hajar. Oh, apa dia? Dia kata, "Tak berasa ke Dato' lelaki mula ni nampak pelik?" Sekala mari 2-3 hari, patut kelik lah. Kelik di Palestin lah. Kerana lah ni duduk lama, 2-3 hari ni duduk dengan mu ni, duduk Mekah ni. Maka Siti Hajar kata, "Amba tak tahu tu dia Nabi, urusnya dia lah. Amba tak masuk capur urusnya orang jatuh." Maka katanya, Siti kata, "Mu tengok dia bawa pisah, bawa tali, bawa Ismail. Dia nak pergi sembelih anakmu tu." Siti Hajar kata, "Ni pelik-pelik mikir kata bahasa setan ni. Kejap nak suruh orang jadi tashkik belakang. Jadi syok, jadi ragu pula dengan orang. Tok lelaki hamba tu Nabi. Ya retilah urusan. Bukan setan ke apa dia." Ambil batu, cari dapur pekong. Lari setan tu pula. Lari-lari pergi curik Nabi Allah Ismail. Nabi Ismail jalan belakang. Ismail. Kata Nabi Ismail ke apa dia kat? Dia kata, "Pok mu ni nak sembelih mu ni," kata. "Mu khabar kodok ni. Mu tahu kodok. Mu tak ada wak gapo-gapo dia khabar-khabar kena sembelih kata melampau sangat. Kalau suruh semayal, kalau suruh gapo tak hakik kau lagi." Nau. Jolo kodok takut mimpi kok sem kata dia. Katanya Nabi Ismail pergi jauh, ambil batu, cari batu pekung. Pekung. Lari pula. Lari kona pergi jumpa Nabi Allah Ibrahim. Setan ni. Ibrahim. Nyanyo kok mu kata. Mu juru. Gapo dia tu hai suruh mu buat belako. Telajak dah ni suruh sembelih anakmu.
Mu tengah duk saya baru boleh makan jasa, boleh gapo dia nak. Tuhan Yesus melah melampau dah ni. Arah hai siapa melampau lagu ni jangan duk ikut sangat kita ni biar cerdik. Oh, syaruh Nabi Ibrahim pula. Nabi Ibrahim kata bahasa iblis ni adalah kerjaan dia. Cari batu pekung, pekung, pekung lari iblis. Maka jadilah syiah kita orang nak pergi ke Mekah lah ni. Ha, duk kutip batu lah. Kutip batu pekunglah iblis tu. Siapa ke akhir zaman duduk pekung iblis tu? Siapa ke ni ada iblis tu duduk pekung? Jadilah jumrah ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Benda-benda ni asal cerita ya, tetapi jadi ibadat. Jadi ibadat bahkan haji tidak sah kecuali kita. Bukan kata tak sah jadi wajib haji panggil. Kalau tinggal berdosa melontar ni, dia tak jadi rukun lah. Dia jadi wajib haji, tinggal kena bayar dam dan berdosa. Maka gilah jalan. Gi jalan cerua tepat tak ada orang nampak, tak bunyi suara kali Ismail tepik pun tak dengar oleh ibu dia Siti Hajar, gi dia jauh. Maka perboh Nabi Allah Ismail. Nabi Ibrahim ni tak kabar dah. Allah, hamba tak reti nak kecek dah. Anak dia sendiri hok tengah dok saya, tengah dok boleh makan jasa perboh. Budak berjuruh comel tak ada masalah. Kalau kata kalau budak buah kita boleh kata itu juga. Budak berjuruh perboh. Maka Nabi Ismail kata, "Ayuh ikat kita, ayuh. Takut kita sakit kita gelepah." Jadi ikat ah. Maka ayah dia pun ikat. Ha, sunnah kepada kita nak jemelih ni ikat ni. Hebat setara mana pisah tajam setara mana jangan wak gi tu siap prop putus pada nama. Tak ada nak ikat, tak ada nak apa. Sunat ikat dia. Ya. Lepas pada tu sunat tajam mata tu Nabi Allah Ibrahim tajam mata. Dia kata ayah tajam molek pisah tu kalau tu pisah tu pun nyanyo kita ayah getah tekuk ni Allah nyanyo. Pisah biar boleh sekali berat putus lalu tekuk kita. Kita odoh ni sekarang ni. Maka Nabi Allah Ibrahim pun as. Sedak dah. Bismillah. Sekup. Tak masuk. Oh sudah. Uji ya sungguh hati dah. Anak bismillah tak masuk. Tekan dah tak masuk nyawa getah ger. Nabi Ismail kata ayah ni tak sungguh. Jangan buat belah kesihir gak kepada hamba tekan dalam sikit masuk tekuk hamba. Katanya Ibrahim kepada Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail, "Hei, pisah ni tajam bukan tumpu pisah." Dia buat lagu ni di batu terbelah batu kata. Nak kata Tuhan ni dia nak kata tak syarat pisah tajam tu boleh memutuskan. Hak ni dalil ilmu tauhid orang ambil hukum cerita dalam ni. Nak kata pisah tajam tak syarat memutuskan. Dalil dia tekuk Nabi Allah Ismail tak putus pisah tajam kemain. Maka Nabi Allah Ibrahim kata, "Ni ayah nak sungguh ni, nak sungguh ni, sungguh. Sat ni sungguh dah ni." Nampak dah anak sendiri. Jadi tak khabar dah. Maka dia kejam mata bismillah, seru. Masuk. Apabila masuk dia jelek mata tengok bukan Nabi Allah Ismail alaihi salam seekor kibah yang besar. Wa fadainahu bi zibhin azim, maka kami tebuskan Nabi Allah Ismail dengan satu sembelih yang besar. Dalam tafsir kata kibah, ada riwayat kata sembelih yang besar, peristiwa ni akan diikuti, akan diingati sepanjang zaman. Siapa kalau ni orang dok buat upacara tu, iaitu upacara tiru-tiru penyembelih Nabi Allah Ibrahim kepada anak dia Nabi Allah Ismail. Tanda pengorbanan yang paling besar. Kita tu tak suruh sembelih anak lagi. Tuhan hanya suruh sembelih nafsu kita sikit je. Nafsu malah kita, nafsu malah mari mengaji tu sikit je. Nabi Allah Ibrahim suruh sembelih anak dia. Nah, maka tu cerita asal silah rebah. Maka hukum rebah ni hukum dia sunat nah, sunat muakkad dalam mazhab kita. Hukum dia sunat muakkad. Bererti kaedah ni kaedah. Semua benda sunat muakkad kalau kita tak buat maka boleh jadi fasik. Tahun ni ada pitih tapi tak sih rebel. Setahun buat kerja lagu tu. Tahun depan ada pitih tak sih rebel. Tahun jadi malah. Tak cakna lah mana. Malah jumpa tu email lah. Malah nanya orang lah. Pakai dia buat senyap. Pitih ada bertambung dalam bank tu. Bukan kata nak makan tu habis-habis pun makan pun. Saja. Tak sih nanya, tak sih apa. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tak buat. Maka hukumnya jadi fasik orang tu. Ingat kaedah dia. Meninggalkan sunat muakkad tanpa uzur. Maka hukum dia jadi fasik. Semaya duha. Semaya witi. Itu benda sunat muakkad dalam mazhab kita. Umur 40 tak ajin bangun semaya witi. Ah, jadi fasik. Umur 40, 30 tak ajin semaya duha. Ah, jadi fasik. Itu hukum dia sunat muakkad. Dan sunat bagi orang yang apabila nak rebel. Jangan dia kerak kuku, kerak rambut. Ni sunat ni. Jangan dia kerak rambut, jangan dia tering janggut kau gapo dia, jangan dia kerak kuku.
Sehinggalah dia jemelih binatang korban dia. Sama ada kalau buat hari-hari pertama, raya pertama lah. Raya kedua baru boleh cukur, boleh gabur. Sunat hukum dia. Kerana apa? Kerana nak dapat pelepasan dosa penuh dia panggil. Kalau kita kerak tak boleh lah waktunya. Maka kita sipai tubuh kita ni, janggut kita, kau gapo dia kuku, kau gapo siapa semelih tu. Nabi kata apabila titik saja darah tu, maka dosa mu habis licin. Maka dapat pengampunan penuh. Makruh hukum dia, kita cukur kau, kita kerak kuku bagi orang yang nak rebel. Kalau orang tak si rebel, tak ada masalah gapo, kerana tak dapat fadilat tu. Ambo tak rebel tapi ambo jujur melih. Ataupun ambo je terima wakil orang. Okay. Tu tak payah, tak penting tu. Orang nak rebel. Orang nak rebel maknanya orang jauh pitih dia nak rebel. Hak masalah wakil ambo dia terima wakil nak ambo jujur melih tu tak apa. Nak kerak kuku pun tak ada masalah apa. Dan sunat kita semelih sendiri. Binatang korban kita ni sunat kita semelih sendiri. Kalau kita jenis penakut kau ataupun hok jujur melih hok nak rebel tu perempuan, maka wakil kepada orang kita gi tengok. Sunat saja gi tengok. Dalil dia Rasulullah suruh kepada Sayyidina Fatimah. Dia kata Rasulullah kata wahai Fatimah, gi tengok binatang sembelih kamu. Gi tengok kerana darah yang pertama titik itu merupakan pengampunan dosa kepada kamu. Sunat gi tengok tak wajib gi tengok. Tak wajib gi tengok. Maka tidak sah rebel kecuali unta payah. Unta, kuba, lembu, kambing, beri. Ha, lebih kurang itu. Lima jenis. Rusa, kuda, seladai, selembu, segapa tu. Okey, tak sah nak buat rebel. Hanya lima jenis binatang ni saja. Kambing jafna pari ko, kambing bo ko, kambing tu ko, kambing gapo dia boleh berlaku. Lembu Brahma, lembu Mesedih, lembu ni macam-macam jenis lembu. Lembu Charolais, lembu gapo, ha boleh meleh. Kubak pula, kubak bala, kubak gapo dia boleh je meleh. Uta jari orang buat lah, uta. Jadi, bagi uta, lembu dan kuba boleh kasi 7 orang. Boleh kasi seramai 7 orang boleh buat dia. Sama ada hak 7 orang tu rebel belaka. Ambo demo ambil gie nak gie buat gapo dia rebel. Ha rebel. Ha ni pun rebel boleh. Ataupun macam-macam. Ha ni demo rebel. Ambo rebel tahun ni nak ngekoh pula, ngekoh. Apa tu demo? Ambo nak buat tahun nak jual saja-saja. Ha iko. Nak makan saja-saja kau capu belaka, terpulih kepada dia tu terpulih. Tapi boleh bagi 7. Kambing, lembu ataupun kuba bagi 7. Boleh 10 kilo ke, boleh 5 kilo tu suku pasar. Manakala kambing pula hanya seorang saja. Seorang saja untuk kambing. Dan afdalnya, kalau nak ambil gie, antara beli gie ke nak beli kambing. Afdal beli kambing. Afdal beli kambing seekor pada beli bahagia. Tapi mahal lah sikitnya kambing 700. Gie ni adalah 500, misalnya tikah 100. Dari sudut afdal, beli kambing suku. Uta syarat dia, kita sebut jugalah. Uta syarat 5 tahun masuk ke tahun ke-6. 5 tahun masuk ke tahun ke-6. Iaitu 5 tahun sejel. Oh tak apa dah. 5 tahun 2 jel. 5 tahun sehari. Hak penting, tahun dia lah ni masuk ke tahun ke-6 dah. 6, sehari dah. Manakala lembu mesti masuk ke tahun yang ketiga. Lembu ataupun kambing kapung mesti 2 tahun umur dia masuk ke tahun yang ketiga. Tu dipanggil kambing ataupun lembu yang cukup umur. Tapi kalau kita nak makan biasa, nak jemelih, kau nak buat gapo tak syarat umur ni. Umur setahun nak semelih dah terpulih kepada kita. Dan orang Arab suka makan anak-anak lembu dia panggil. Injil ni umur 9 bulan, umur semelih dah. Kerana apa? Kerana daging dia sangat manis dan sedap. Tapi kita orang Malaysia hanya tunggu siapa nak mati. Nya perol siapa besar kata. Kalau semelih kecil rugi kata. Saya lah anak lembu tengah nak gini ni. Buat kita. Tapi orang Arab ni dia pandai. Bak makan daging tak boleh lawai orang Arab. Buat kita ni minat makan ikan, makan ayam. Lembu daging popok dia bisa. Daging utuh kokak dia bisa. Maka hok sedaknya daging muda, daging hok muda. Kita ni tunggu nanti tua makan togak orang, Allahu akbar. Besar ibu jari orang. Togak tekak gonye, tawa hebel lembak, tak apalah boleh makan ramai. Arak ni nak tanda-tanda dia seorang pemurah, dia semelih anak lembu. Oh tu, demo ni Allah. Tak saya kau semelih anak lembu. Ah tu.
Nah, antara orang yang suka pergi lagu tu adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia ni suka pemurah, dan kalau tetamu mari rumah dia, dia sembelih anak lembu. Waktu kambing, kambing kapung dengan lembu mesti umur 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Baru cukup umur. Manakala biri-biri pula setahun masuk ke tahun yang kedua. Beza apa dia biri-biri dengan kambing? Kambing ni tak ada maruah sikit maru kambing ni. Bapa tak ada maruah, ekor dia congek tunjuk orang, congek lagu tu. Kalau ekor congek tu dia panggil kambing. Dalam bahasa Arab panggil ma'iz ataupun ma'zin. Oh ni kambing jenis ma'zin, bukan nama orang ma'zin. Allah ma'zin buat kerja lagu ni. Bukan nama orang, ma'iz ataupun ma'zin. Ini kambing kulit nipih panggil, bulu tipih. Hak ni syarat 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Manakala biri hak kulit tebal, buat kita tak boleh makan biri. Sedap kambing lagi. Tetapi umur setahun boleh buat rebel dah. Ataupun usia 6 bulan cabut gigi dah. Oh, boleh makan dah. Boleh buat ibadat dah. Umur 6 bulan biri-biri sudah cabut gigi. Ya binatang ni balik tanda dia cabut gigi. Kita mipi manusia tanda balik ni siapa umur mipi. Kambing dia tak mipi. Ya lagu mana? Dia cabut gigi nah. Maka kambing ini sudah sampai umur syarat 6 bulan ke atas. Kalau cabut sebelum 6 bulan tak sah jaga rebel. Lah ni lembu mari ni nya cabut gigi dia orang. Rambut tak tahu dah. Ngolek lagi nya cabut segigi sedikit cabut gigi. Berdarah belecer siap ngan ada kapah dah letak. Maka ni jangan ni. Ada orang tak pandai tengok lembu nak ah pakah tak ada gigi atas dah tu. Ah boleh tu cabut gigi dah tu. Ukur umur. Ya tanda dia kalau kita tengok cabut gigi kita wasuah. Eh nampak lembu ni muda lagi takut tak cukup umur. Kita tengok pala lutut dia, pala lutut. Jangan tengok pala lutut tu imeh. Tu imeh tak satu cara ni kata, "Eh, pala lutut dia mana tu? Pala lutut lembu tu. Tengok lagu mana kalau bulu dia tu lebak lagi. Ai, tak berapa nak cukup lagi umur. Cari hok hauh tu. Hauh tu, aha. Yalah tu. Tanda alamat orang kata nak cek binatang itu sudah sampai umur. Neh. Ha. Ni orang kata siapa umur lah. Tak syarat kita cek. Ya keedah dia nak caya mana, caya orang jual, orang jual pera. Kalau dia kata cukup umur tak payah cek lah dia. Takkan kita terima ni. Kalau dia tak royak saya pun tak tahu, maka kena tanya orang yang pandai. Orang kambing ni ataupun lembu ni cukup umur kau tidak. Apa tak sah kau, nanti tu jadi tak sah. Dah boleh makan, tak ada masalah. Tapi tak boleh jadi rebel. Tengok isyarat. Ibadat ni, ibadat kita nak jemelih ni ada syarat-syarat dia sebab jemelih ini adalah ibadat. Semelih nak awak makan, semelih nak awak jual lah, gilah. Hok tak ada kaki ke, hok tak ada lingo ke, hok cacat ke apa dia boleh semelih halal belaka untuk jual. Untuk nak awak ibadat, maka dia kena naik sikit taraf, jangan cacat, jangan goni, kena cukup umur. Ha, sebab apa? Sebab ibadat. Jadi ibadat ni tak syarat kata semayang bel puasa haji saja, ada bentuk semelih, ada bentuk jalan, ada bentuk tawaf. Ibadat ni macam-macam rupa, macam-macam bentuk. Maka dia kata sah semelih binatang sama ada kambing ataupun lembu jantan boleh, hotino pun boleh. Cuma khilaf hotino ni. Kalau hok mengandung lah ke mana hok mengandung? Ah mengandung khilaf. Boleh ke tak? Buting misalnya, hotino buting. Lembu tu buting. Boleh buat juga bel ke tak? Ada kata tak sah kerana buting itu aib bagi binatang. Kerana apa? Binatang apabila buting, daging dia tak jadi tak sedap. Maka tujuan kita rebel nak pergi makan daging ke orang. Maka jadi aib. Dan anak ni dia makan daging macam makan lah. Makan tarik daging ibu. Ada ulama kata dok ganti dengan anak lah daging dia je. Maka ada pendapat kata binatang yang buting tidak sah buat rebel. Jadi cari hok jantan. Ni kaedah kalau buat binatang, kalau hok sedap lelaki. Tapi kalau bak merah, orang cari hok tino. Tak ada orang merah hok jantan saja hok tino seko. Mampulah hok seko tu. Nama. Orang cari bapak seko ya. Merah orang cari hok tino sebab boleh anak dengan boleh susu. Tu cara merah. Tapi kalau bak makan hok jantan sedap dari sudut daging dia. Lebih-lebih lagi warna pula. Kalau warna putih ke warna comel, maka hok tu lebih sedap daripada warna hitam, warna belai, warna gapo, maka sedap lagi warna putih. Nah. Dan lagu mana kalau lembu hok kosi pula, hok kena kerak batu dia. Tak ada batu kau gapo dia, boleh buat gebel, boleh buat gebel. Batu cacat, cacat dak tidak mengganggu. Kerana apa? Kerana
Gotu ni tak ada orang makan. Gotu lembu ni tak ada orang makan. Biasanya tak ada orang makan. Eh, ramai. Nampak Tok Bila duk tunggu, Tok Imel duk tunggu. Hak masalah berhi suku pasar. Tapi biasa tidak dikira hilang daging. Jadi kalau binatang lembu kena kasih. Kasih dia. Kasih ni bahasa Arab. Kasih ni bahasa kita. Kasih lah. Ya, bin kasih ni boleh bagi binatang yang halal dimakan. Macam lembu, kambing boleh kita kasih. Kerana apabila lembu ini kena kasih, maka dia tak minat kepada tino dah. Maka dia akan makan, makan, makan. Daging dia jadi wangi, jadi sedap. Manakala kalau kambing ni jenis junuk kuat, minat ke tino, lembu kau, tubuh dia jadi bau. Orang tua panggil neruk dia. Maka jadi tak sedap. Antara fungsi kita kasih ni supaya lembu tu duk suka makan saja, jadi tubuh daging dia jadi wangi. Manakala binatang yang tidak boleh dimakan, macam kucing kau gapo, jangan kasih pun dia haram. Ada orang pergi kucingnya kasih kucing tu. Nyanyo wak kejel aku tu. Nah, tapi kalau binatang yang halal dimakan boleh kerana ada tujuan dia. Jadi dia kata kambing 7 ekor lebih afdal daripada seekor unta. Kita beli seekor unta ataupun kita beli seekor lembu semelih ada 7 gi eh. Lebih afdal kita cari 7 ekor kambing lagi. Kerana apa? Kerana apabila 7 ekor kambing banyak pertumpah darah. Nabi kata tidak adalah amalan yang paling afdal pada hari raya Aidil Adha kecuali menumpah ke darah. Maka sunat kalau semelih seekor unta sekalipun 7 bahagi eh, sekali eh. Manakala kambing 7 ekor, jadi 7 kali sembelih. Maka atas pendapat ni, atas kata hadis ni, Nabi kata amalan yang paling afdal pada hari Aidil Adha adalah menumpah ke darah. Maka seorang sahabat nama Abdullah Ibn Abbas kata, bagi orang yang tidak mampu beli gie, kambing tak boleh, goni apa semua, maka boleh cari ayah bapak, kau itik, kau gapa. Dia sembelih pada hari itu, ambil fadilat menumpah ke darah. Ambil fadilat menumpah ke darah pada hari itu. Rebeng memang tak jadi dah. Nak rebeng dengan itik lagu mana. Nak rebeng dengan asa tak boleh. Tetapi atas fadilat Nabi kata amalah yang paling afdal menumpah ke darah. Nak ngekoh pakai ye boleh. Nak ngekoh pakai itik boleh. Ini pendapat Abdullah Ibn Abbas. Pak mazhab kata tidak sah. Hanya binatang yang 4 kaki sahaja sah. Maka syarat dia lagi binatang yang kita nak jemleh tu mesti selamat daripada aib yang mengurai ke daging. Gapo dia air yang menguraikan daging, cabu poho tak boleh. Patuh. Rekat-rekat orang tua panggil. Ataupun tempel, ataupun kecok binatang, maka tak boleh buat jemelih kerana tak sempurna. Cacat dia panggil. Daging ibadat tak boleh cacat. Bukan kata binatang tak boleh jemelih, boleh makan sajalah. Tak boleh dapat fadilah rebel. Lingo soyok lagu mana? Lingo soyok. Soyok tak apa, jangan cabut. Soyok cabut, tak boleh. Hilir daging. Soyok saja tak apa. Nyogocoh sama dia, apa-apa dia. Dalam mazhab kita, tak boleh hilir daging walau sedikit. Pecah tanduk tak apa. Tanduk, orang tak makan tanduk. Pecah tanduk. Tak ada masalah. Tak aib. Sekalipun boleh cari hok golong, hok comel. Tanduk comel, apa-apa dia. Nabi menyembelih 2 ekor kibas berwarna putih yang besar dan bertanduk. Dari hadis kata. Jangan hok gila. Kambing ada juga hok gila. Amu tengok supa hok gila ngan tak gila, supa tulah ya kambing ni. Nampak tak pakai seluar, tidak pakai supa orang gila. Nampak ah. Ya ada kambing gila ni, kambing tak boleh nak makan. Yang nyakit gila ni duk nopak kosih menyebabkan kurus. Apabila kena penyakit gila, orang wing makan punya unggah kat tu ha di gila. Bapa gila jadi kurang makan ni. Ha ya jadi tak minat makan. Bila tidak makan tubuh dia jadi kurus. Maka penyakit gila menyebabkan kurang daging bagi binatang. Jangan-jangan hok buta. Jangan hok gapo dia. Itu syarat-syarat binatang yang hendak kita sembelih. Maka masuk waktu untuk sembelih kobel pula bila? Apabila naiklah, apabila naik matahari. Naik matahari maknanya habis waktu subuh. Contohnya lah, subuh lah ni habis pukul 7. Maka lepas pada pukul 7, berlalu qada sembahyang hari raya 10 minit, khutbah hari raya 10 minit, 20 minit. Pukul 7, capur 20 minit, 7-20 minit, boleh dah sembelih. Boleh dah sembelih binatang korban. Sama ada hoja sembelih tu tak sembahyang raya pun ada, tak sembahyang subuh pun ada. Kita kes selalu. Lepas pada, eh tak bila ni,
Jangan kata tunggu habis khutbah. Tak syarat. Kadang-kadang khutbahnya tarik, pas tarik. Pas tarik, tarik. Kawan ni duk tengok je dah. Ah, sudahlah. Janji ngorel lah berapa dia. Nak pergi kat mana. Ambo ini meleh pas kota baru. Pas kat mana. Pas jetih, pas besu. Ah, selok ambo kali ni. Rebuh beleping kata. Jadi sunat pendekkan khutbah. Maya awal sedikit hari raya. Kerana beri peluang dan luahkan masa untuk orang rebah. Manakala Aidil Adha sunat kita berlewat maya raya supaya beri peluang kepada orang bayar zakat terus dapat fadilat sunat bayar sebelum semaya raya. Kalau tak ada maya bayar sebelum maya raya, okey bayar lepas pada maya raya khusus selagi mana tak tergelar matahari pada hari yang pertama pada maya hari raya. Nah. Naik kodat tu, nak syarat semaya kau tak semaya, dalam mazhab kita tak syarat kena semaya. Tiga mazhab kata tak syarat semaya hari raya. Tak syarat khutbah Jumaat. Hak penting berlalu masa kodat semaya dan khutbah saja. Tengok lebih kurang semaya ni, semaya 2 rakaat 10 minit, lepas tu khutbah 10 minit, hak rekah-rekah lah. Okey, lepas pada tu lebih kurang 20 minit, lepas pada naik matahari boleh semelih dah. Cuma afdalnya kita pelewat dengan waktu duha. Duha contohnya sini 28 minit daripada naik matahari. Contohnya pukul 7 naik matahari. Capa waktu duha 28 minit setengah je lah kata. Tambah pula 20 minit dari pukul 8 baru boleh sunat semak. Sunat jemelih. Sunat kita jemelih. Oh tu syarat dia nah. Mazhab Hanafi kata sunat kena semaya. Syarat kena semaya. Semaya raya. Mazhab lain kata tak syarat. Cuma berlalu masa sembahyang raya sahaja. Maka rebah ni tidak jadi wajib kecuali orang menazah. Ayuh nazah nak rebah tahun ni. Tak boleh makan. Kerana apabila seorang itu menazah, maka terhilang. Ia panggil hilang milik dia. Rebah dia, daging dia saat ni hilang milik daripada dia. Maka dia tak boleh makan walau sedikit daging nazah dia. Begitu juga ikutlah kita buat gambar dia menazah lah ataupun kita wajib atasnya. Ayah ni kalau siap sakit lagu ni nama wajib atas ayah rebel tahun ni. Ah nyawak siap gambar dia tak ada apalah kena rebel guana-guana. Maka tak boleh makan diri dia dan orang yang dia tanggung nafkah tak boleh makan. Tak boleh nazah. Mana kalau daging nazah sunat pula rebel biasalah. Maka sunat kita bahagi kepada tiga. Pertama, misalnya boleh 10 kilo daging. Daging eh, jangan bagi tulang, jangan bagi perut, jangan bagi kulit, bagi tu daging. Daging bersih. Bagi 3, satu bahagian kita makan, 3 kilo. 3 kilo untuk orang susah, 3 kilo untuk orang kaya. Siapa dia bagi lagu tu dapat fadilat bagi semua. Sekalipun dia makan 1/3, maka dapat fadilat bagi semua. Cara yang kedua, bagi dua. Separuh dia makan, separuh dia bagi. Maka kalau buat lagu ni juga, dapat fadilat seperti bagi semua juga. Hak afdalnya, ambil sedikit saja. Hak sekali makan dengan keluarga. Maknanya sekali goreng lah. Maknanya lebih kurang. Setengah kilo. Apa? Tak apa. Ikutlah suku kilo. Cuma ni, sekali goreng. Hak lain sedekah belakang. Wih kok goreng. Hak ni sama banyak, sama naik dengan orang susah. Tahu? Jemelih-jemelih, bubuh dalam, pakai buat kelip. Orang susah minta, eh tak sibui. Aberak, tak ada apa lah. Wajib kita kena bagi daging yang mentah pada kawasan kita jemelih. Contohnya kita orang kota baru, tiba-tiba pergi jemelih di Kuk Lanah ni. Mari masuk pergi di Kuk Lanah, jangan buat pergi kelip dari kota baru. Sedudah orang jemelih, bubuh dalam besing, buat fresh kereta kelip kota baru. Berdosa buat kerja lagu ni. Kena tinggal sekali dua orang Kuk Lanah ni. Baru boleh macam lesing. Baru boleh buat klik orang lain. Selagi mana tak buat tinggal sekali dua, maka tak boleh dia panggil hukum. Dia pindah daging zakat. Dia apabila semelih kawasan tu, orang miskin kawasan tu paling berhak untuk dapat daging tu. Hak ni mari tengok Allah banyaknya semelih. Masjid tu semelih, masjid tu semelih. Masjid ni 7 ekor, masjid ni 5 ekor. Orang miskin pergi tengok epek-epek. Tengok Allah orang luar saja. Kau masuk pergi ya. Kau ni ambil buat pergi klik kau tu. Kau ni buat klik besuk. Kau ni buat klik kota baru. Kau ni buat klik dia tu. Tinggal belulai saja. Hari buat kerja eh lagu ni. Nah, kena tinggal sekali dua. Kita nak buat klik kapa kita loh pergi lah. Kawasan ni kena pergi tempat dia. Nah. Sunat kita makan daging korban. Kita kata tak apalah kita wish semua kepada demo. Okeylah untuk ustaz bagi kau gapo.
afdahnya ambil juga kerana daging ibadat. Sunat kita makan daging ibadat kita, kita korban. Ambil berkat, ulama kata. Makan sikit sekadar. Eh, hamba kenyedoh, hamba tak berhi. Ambil juga waklik boleh sikit. Orang lain nak uwi belakang lah. Gila. Dan benda lagi hak masalahnya. Masalah rebah ni, ngupoh orang jumlah ni. Orang jumlah. Lepas pada sudah jemelah, katanya hak jo orang tengah tu nah, tok perai kata, "Ah, oh, wak mari daging sekali sorang nak uwi kepada jo jemelah." Bagi ngopoh. Jangan wak kijek lagu ni. Tak sah. Wak ngopoh dengan daging korban. Kerana daging korban ni wajib diberi secara percuma. Kalau orang tu jual sikit ya ataupun wak ngopoh daging rebah dia, tak ada pahala rebah gitu. Misalnya dia ada daging rebah boleh 12 kilo, tak apalah 2 kilo ni kita uwi ngopoh kepada. Habis tak boleh pala jadi daging biasa saja supaya beli kota baru beli orang kau dah. Manakala wajib eh? Wajib kena we free. Daging korban ni wajib kena we free. Sebab itulah hari raya korban dan 3 hari tashrik ni dipanggil hari yaumu aklin wa syurbin. Hari makan dan minum. Hari kita nak jamu sungguh orang susah makan daging setahun sekali. Tiba-tiba sama naik kita. Ambo nak daging musim. Musim dalam, musim nak kepik. Wilah kau orang susah, hok tak sedap, tak sedap. Jangan buat lagu tu. Kita nak makan pergi beli pasar. Hok ni daging ibadat ni ke? Jadi tak ada lah matlamat tu jual korban. Korban ni kita korban ke pitih kita. Hari tu kita belanja orang makan daging. Ni sama naik. Neh, tok buat kerja tok. Oh ni cucu ambo kelik. Oh anak wak kelik. Nyo pakak gomo makan sama dia. Baik tak payah korban wak kerja lagu tu wak arak kok orang susah sahaja. Ibadat ni biar kena maksud dan matlamat dia. Kalau nak makan sangat tok gi belilah daging. Carilah hok musim dalam hok 28 ya ko 50 ya ko halah gi. Hok daging korban ni nak jamu free kepada orang miskin. Ada tu wak kelik-keliknya masuk habis. Jamu hok masuk tak sah juga rebel tak ada pakar gapo satu wajib kena wi hok metah eh dok kita nak jamu eh buat kelik semua tak apalah kita jamu lepas ni nak jamu hok tak apa hok bagi metah kena ada juga hok bagi metah ni yang pakak masuk habis jamu hukum dia tidak sah. Berlainan dengan ngekoh deh ngekoh kalau kita ambil gie ngekoh maka sunat kita masuk hok manis-manis supaya anak tu manis. Tak bagi hok metah tak apa. Ada pendapat kata daging ekor pun kena bagi hok metah. Tetapi hok muktamaknya kita masuk semua bagi. Bagi dah, bagi. Oh, habis bab ngekor secara kasarnya lah. Patu benda-benda hok berkaitan dengan ngekor. Benda-benda hok berkaitan dengan ngekor macam cara jual beli lembu. Masalah wakil kepada orang jual wakil. Misalnya kita nak wakil kena jelas ni. Wakil ni 4 benda. Pertama kita wakil suruh beli lembu. So. Kedua wakil suruh niat untuk kita. Niat ambo nak rebel. Ustaz kalau niat kita lah. Wakil niat. Ketiga wakil jemelah. Keempat wakil bagi. Ni 4 benda kena niat ni. Kalau kita nak wakil semua bererti kita wakil kepada orang tu 4 benda. Saya wakil kepada ustaz untuk beli lembu, niat ke ambo tolong jemelah, kau gapo dia ha patut tolong bagi. Biar jelah. Ada orang wakil beli saja. Ambo tak wakil ke ustaz tu niat. Ambo niat sendiri tak apa. Jemelah ambo pandai sendiri, tak apa. Ada orang wakil jemelah dengan niat, wakil bagi tak apa ambo nak bagi sendiri. Boleh. Jadi kena jelas neh, jelas kita wakil gapo dia. Wakil jemelah ke? Wakil niat ke? Wakil gapo dia? Jadi kena ayat jelas kepada orang hok jual. Dan moleknya wakil jemelah kepada orang jual jemelah. Ni tak si wakil ni masalah ni. Ni orang dah tunggu. Tengah hari diri dah, sore lagi tak mari. Jeng kota baru. Kawan ni dah tunggu ni orang dah. Hok nak jemelah kata hamba tak boleh jemelah ni dia sogi lagi tak mari. Ada sore tak mari lagi. Telefon. Royak kata kita suruh wakil lah boleh dah jemelah daging hamba. Ni stai nak pergi tengok. Ha ni ngepek orang baloh. Hari raya jadi kau baloh. Dah tunggu. Sore ni je nak main-main je jedera lah. Tak main subuh lah. Tak gapa dia. Nama masuk rebel. Tak main subuh. Tak main gapa dia. Baru bangun kaya-kaya bangun. Orang dah cacat-cacat dah tunggu. Ngepek dah kawan ni. Hamba yang pagi lagi tunggu gapa dia. Gini. Cara mudah. Wakil kepada orang je jemelah tu belakang. Saya tak mari kau saya mari saya izin dah kepada ustaz kau gapo dia tu email kau untuk jemelah binatang saya.
Kita jangan jemelih sebelum orang izin. Ni tuai tak mari, kita pun semelih. Bismillah, ya Allahu Akbar, Allahumma hazaminka wa ilaika fataqabbal minna. Semelih. Mari tuai dia, semelih dah lagi ambo. Ambo tak izin. Kena bayar gear dia. Kaedah dia, ibadat orang mesti kena minta izin dia. Ibadat korban dia, kita jangan pandai-pandai buat serak-serak-serak. Kena minta izin. Lepas tu payah, masa beli tu royak awal lagi. Masa beli tu royak kata izin lalu pada ambo lah. Ikut ambo nak semelih bila-bila izin lalu. Ni pakai izin beli saja tak izin jemelih. Hanya-hanya buat kerja lagu tu. Baloh kaya-kaya kepa. Kena hajo jemelih pula, banyak tepat pula. Tunggu sini, lambat lagi. Gi situ pula, gambar lagi. 20 ekor sehari nak kena jemelih lagu mana lah. Jadi kau baloh pula. Apa? Sebab tak pandai buat ibadat. Lepas tu gambar dia lagi bak-bak puasa ni, bak-bak rebel. Lepas tu lah lebih kurang secara kasar ni. Dan aku nak sebut sikit petua-petua jemelih ni kan. Petua-petua jemelih. Ketah tu hilang jadi duduk dalam telipung. Nak besar sikit tak nampak apa. Ini petua-petua jemelih nak suruh sedak daging ni. Petua-petua ini aku ambil daripada Tuan Guru Haji Hashim bin Abu Bakar. Pondok Pasir Tumbuh. Ayah panggil Ayah Sing Pasir Tumbuh. Petua jemelih ni ada tiga peringkat. Pertama sebelum jemelih petua ni. Kedua ketika jemelih. Ketiganya selepas daripada jemelih. Pertama petua-petua sebelum daripada jemelih. Pertama kita kena bersih dirilah. Pakai minyak atas kau gapo dia supaya daging binatang tu jadi bau sedap. Tak sedap supaya minyak wangi tapi tak bau neruk dia, tak bau kambing, tak bau hami, sangat tak bau gapo. Ada orang minat bau hami, ada orang tak boleh makan hamba, kih tak boleh bau tu. Ada orang boleh macam nak buat sikit boleh, nak bau sikit boleh. Keduanya ada caranya ambil bawang merah. Kita pisah kita tu kita mayai bawang merah, mayai serai, mayai gapo. Ambil bawang merah kita comot tangan kita. Ha tu cara-cara dia supaya daging tu jadi sedap. Ketiganya buku hulu pisah dengan ketah. Hulu pisah ambil ketah balut supaya tangan kita ni tak setuh mata pisah. Tujuan dia kalau mata tangan kita setuh dengan mata pisah, air tubuh kita turun ke pisah, bau jadi daging. Lebih-lebih lagi orang dok biasa mandi mayat. Maka tak digalak ke, tak disyur ke orang mandi mayat jemelih sebab bau. Afdolnya kalau dia nak jadi jemelih, tinggal main mayat wik orang. Kalau dia nak mandi mayat, jemelih wik orang. Kena bagi lah, ni tomok belakang nak rebel pun dia. Tengok, jemelih pun dia. Lepas pada tu, lepas pada sudah, pisah ambil ni. Kita tekan hidung kita ni ada minyak, kita tekan di mata. Tekan di mata pisah. Tujuannya supaya tidak berlemuk daging tu. Tujuh bayar, tidak berlemak daging tu. Jangan luruk, luruk. Kubai habis dah darah mata pisah ni. Itu petua dia. Ketika semelih pula. Cara nak marinya, mari alis sebelah lembu. Lembu, rebah kau ni, mengadap kau ni. Kita mari sebelah muka dia. Mari sebelah muka, kona mari ke belakang tekok dia. Tu cara masuk dia. Setelah itu duduk di belakang semelih, duduk molek lah. Untuk atas leso kita, nak duduk cakung, nak duduk apa, biar duduk dulu. Jangan gaduh letak mata pisah. Duduk biar stabil dulu. Kau ni duduk gitu pakai serak lalunya, belecoh lembu berok. Nerak, tak ada apa, jadi kau masalah. Orang semelih lembu, dia semelih diri dia pula. Ada orang tu, muka pisah jemelih ni tajam saja. Semelih, muka orang kalut. Semelih dia, seru. Dia seru pedih-pedih tengok atas tangan dia. Pisah tajam bila masuk kena, dua orang dua kalut, dua tarik tu sengah. Dia atas tangan tu, kabar-kabar atas tangan dia. Duduk gini, tak boleh nak bergerak. Pisah tajam, sebab tu jangan wi budak-budak main, unggah alik belakang, banyak kis. Kawin ni ayung, pak, cocok tembus. Jangan wi main, budak-budak yang kita tengok duduk menopak alik belakang. Kawin ni ayung pisah lagar pun dia kena atas kepala. Ada kis 2-3 tahun lepas, seorang ustaz meninggal, muda lagi, tinggal anak dengan bini. Bleeding, berdarah. Tarikh ni lah gak ke hospital dah tapi lambat sikit meninggal darah yang cukup berat. Pisah tengah tajam. Bukan pisah tupu-tupu. Siap beli apa dah? Macam-macam nama ni. Lepas pada tu duduk selesa molek. Okey. Cari asal keping. Cari asal keping, koyok sikit bawa asal keping, asal glogo panggil ni. Bubuh dalam mulut. Tujuan dia orang tengok daging kita rasa belenjoi dia. Sedap.
apa? Kalau kita gula, orang nampak sedap gula kita. Dia jadi nampak basah, nampak manis daging kita. Daging orang dah nampak kering, nampak tawar. Ha, tu cara dia. Kita kemeh. Jangan makan banyak, jadi kering pula. Kemeh, biar jadi belenjur. Jadi belenjur, eh? Tak. Duduk molek, tak mata pisah, jangan bertetel dengan tubuh kita. Senggit sikit, kita nak setara mana? Tanya tu, eh? Kalau kambing nak bau langsung, kau tak siap bau langsung. Kalau tak siap bau langsung, jangan bertetel tubuh langsung. Nak sikit, senggit sikit, biar bertetel dengan sikit. Nak setara mana? Kalau nak sungguh berteting, bertetel molek, celah keking. Ha, hak tu, memang bau sungguh kambing. Nama, ha. Togeh tu, masa nak togeh ni, baca doa. Farohum wa raihan wa jannatu na'i. Farohum wa raihan wa jannatu na'i. Suruh daging kita jadi manis dan wangi. Oh, napah bil. Bismillahi Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minna. Bismillahi Allahu Akbar. Tahan apa? Lepas selu-selu. Napah? Daging jadi lembut cepat pup kalau kita masuk. Lepas pada sudah tu, nak suruh daging sedap lagi. Lepas pada sudah, ni ambil mucung pisah berdarah kubal tu. Lepas pada torih putuh tu, cek-cek tu putuh dah. Hamrah dengan halkung tu putuh dah. Pisah berdarah tu, sapu di pipi. Kau panjang lagi, kesak di tubuh dia. Supaya lalat tidak hubung. Sama ada daging mentah, kita letak lagu tu lalat tak mari. Ataupun kita gula, lalat tak mari di gula kita. Lepas pada tu ambil pisah kita pekung sebelah depan. Ni pelarih kalau orang nak jual daging, daging kita tak ada zuhur orang beli dengan kedai-kedai kita beli. Nampak? Jadi sedap. Orang jadi berhenti tiba-tiba, nampak sedap daging demo. Pohon tadi nampak teliu. Ha tu cara dia pekung lipas sebelah depan, suruh orang ambil pisah kita. Jangan pekung molek lah. Orang nak jalan pun kena kaki busung pergi hospital pula. Pekung suruh demo ambil pisah tu. Lepas pada tu, jangan basuh pisah ataupun tangan sehingga binatang betul-betul mati. Ni tak ada mampu duduk terlepas lagi, pergi kat pahit basuh. Ah, tengok. Tak cakap basuh pinggir, berlemuk lah. Tak cakap basuh. Yang berlemuk habis. Kalau gula, kalau masuk ke apa. Tapi kalau buat lagu tu, insyaAllah tak berlemuk, mudah nak basuh pinggir. Tu cara dia. Nah. Kalau semelih ramah, molek semelih jauh daripada saing-saing dia. Rebuh sikit. Dan afdolnya we minum air kok binatang sebelum daripada jemelih. Rebuh molek, lepas kaki belakang kanan tu biar lepas, biar dia cendah. Jangan kaki depan payuh kita nak urus. Tekok pula atas kita lah. Oh, nak kali lubang ke, nak tekok, nak pulah naik ke atas ke. Macam-macam. Nak pergi pisah lagu ni boleh. Nak pergi pisah lagu ni pun boleh terpulih kepada kita. Oh, penting biar putus dua orang ni ne. Orang nyawa dengan orang makanan. Halkung dengan marih. Sini. Jangan akak atas. Sekodar mana? Pak jari daripada tekok. Lembu tu kita tengok lembu masa perebah. Tengok pak jari atas tekok ni. Okey, bawah pada pak jari. Ada orang kata kita repih telinga tu. Ujung telinga tu tekok. Bawah pada telinga tu. Ha tu. Kalau bahaya atas ni, habis lidah-lidah, terbelah lidah. Oh ni tak sah. Sebab jemelih ni kita kena kerak dua orang. Orang halkung dengan orang marih. Maka lagu mana nak tak nampak? Okey, tu stemik dia lebih kurang. Nampak? Atas ni lidah ni, orang lidah ni, petokor ni, masuk ke lidah. Bawah ni sikit, baru dia kecabai. Orang lembu dia kecabai bawah ni, dia jadi marih so, jadi halkung so. Kita kena kerak orang ni. Kalau kerak atas, ah sudah. Tak boleh makan nata. Bukan kata rebel tak jadi. Binatang itu tak jadi apa. Menurut mazhab kita tak boleh makan. Sebab wajib kena kerak. Marah dengan halkum. Tu baru panggil semelih. Pas lagu mana kalau kerak atas ni? Mazhab kita tak boleh makan. Pergi cari mazhab lain. Tak silap ambil mazhab Maliki kata tak apa. Mazhab Maliki kata rasa tak apa. Pergi tengok sendiri dah dalam mazhab lah. Cuma mazhab kita wajib kena semelih halkum dengan marah. Putuh dah. Putuh. Dan sunat orang kepik ni, wadajik ni panggil. Sunat kita toreh juga biar putuh. Itu lebih kurang lah. Sedikit sebanyak mengenai rebah. Lepas tu Amor nak baca satu hadis mengenai mengenai bulan ni lah, bulan Zulhijjah ni. Imam Bukhari sebut daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam ya'ni ayyamal ashr. Qalu ya Rasulullah wala jihad fi sabilillah.
Qala wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsih wa malihi summa lam yarji' min zalika bi syai'in. Imam Bukhari waktu ambil satu hadis daripada Abdullah Ibn Abbas. Satu kali Nabi kata tidak adalah pada hari amalan-amalan soleh yang paling disukai oleh Allah Ta'ala kecuali pada hari-hari yang 10 ni. Berarti amalan 10, 1 Zulhijjah, lama dah 1 Hijjah ni dekat 8 dah ni dah. Siapa 10 Zulhijjah, amalan soleh kita lebih afdal daripada amalan hari-hari lain. Berarti kalau kita zikir, kita semayah, kita sedekah, kita mengaji pada 10 Zulhijjah ni, beza dengan pahala daripada bukan hari 10 Zulhijjah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, lebih daripada pahala jihad ke ya Rasulullah? Rasulullah kata lebih lagi daripada pahala jihad. Kecuali orang keluar berjihad tu, tak buat kelik ke apa dia. Dia tak kelik, harta dia tak kelik, yakni mati syahid. Ah, barulah tak boleh nak lawan. Tapi kalau pergi pergi jihad saja, naklah banding beramal pada hari 10 Zulhijjah ni, lebih afdal lagi. Maka hak afdal pula dalam 10 pula iaitu puasa pada hari Arafah. Hari ke-9 yakni esok hari dah di Malaysia ni esok. Saudi hari ni kau tak sedok kira lah, jadi kau pening pula. Kira jadi separuh hari, ginilah pukul 5 baru start kau sedok pening lah. Ikut matlamat. Kerana ada hadis Nabi sebut puasa kau raya haji kau 1 Zulhijjah tengok matlamat. Nabi sebut kata tengok tempat masing-masing. Bukan kata raya haji dengan sebab haji, bukan sebab hari wukuf dengan sebab orang wukuf, bukan. Nabi kata tengok matlamat dia. Maka hari ni dah ke-9 kita nak kata lagu mana? Jadi 9 hari ni. Esok 9. Maka esok sunat puasa, maka Nabi kata siapa dia puasa pada hari Arafah mengkifaratkan dosa 2 tahun. Tahun ni dengan tahun sebelum. Ada riwayat kata 2 tahun, ada kata tahun ni dengan tahun akan datang. Antara amalan ulama dulu puasa pada hari Arafah panjang umur. Kerana Nabi kata kifarat dosa 2 tahun, tahun ni dengan tahun akan datang. Berarti Tuhan nak hidup kita juga sebab nak apa dosa pada tahun depan. Ah, amalan umur panjang puasa pada hari Arafah. Ada riwayat kata puasa hari Arafah, riwayat Imam At-Tabrani kata satu hari puasa pada hari Arafah bersama dengan puasa alfu yaum 1000 hari. Berarti lebih kurang 3 tahun lah. Lebih kurang lah. 3 tahun. 2 tahun 390. Dekat-dekat lah. Maknanya dekat-dekat 3 tahun. Saat ni, riwayat saat ni kata 2 tahun. Ada riwayat kata 1 hari Arafah sama dengan 1000 hari. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Nak puasa boleh, tak si puasa apa boleh. Cuma afdal puasa. Sekali pun orang ajak makan gula. Orang ajak makan gula ke? Nampak? Masa ni Allah hamba puasa. Afdal jaga lagi kerana keedah dia. Puasa hak sunat buka. Kalau kita pergi makan gula, kalau puasa jenis bulan. Tiap-tiap tahu macam puasa seni komik. Puasa hari ke apa dia. Tapi puasa ni setahun sehari saja. Maka afdal kita puasa lagi. Kalau kita pergi makan gula pun puasa juga. Itu secara ringkasnya lah. Kau ke apa dia lagi tak tahu. Kita buka soalan lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak buka 9 lah. Takbir Musa dengan takbir Muqayyad. Takbir hari raya ini ada dua. Pertama dipanggil takbir mursal ataupun takbir mutlak. Kedua dipanggil takbir Muqayyad. Nama dia ni. Takbir mursal ini super macam biasalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Takbir lagu tu ya. Cuma takbir mursal ini kita boleh takbir ikut kita. Tengah jalan boleh, tengah goni boleh, ikut kita. Takbir lah ikut mana-mana pun, tengah apa dia pun boleh. Takbir muqayyad pula hanya takbir lepas sembahyang saja. Jalan tak suka nak takbir. Takbir ni hanya lepas semayah sahaja. Sama ada semayah fardu, semayah sunat, kau boleh berlaku. Yang penting lepas pada semayah. Takbir muqayyad, takbir mursal berlaku pada hari raya puasa. Iaitu apabila tenggelam matahari yakni masuk malam raya, sehinggalah tu imam akad takbir malam raya. Allahu Akbar. Okey, tu masa dia. Takbir ni kita nak takbir lah. Mana-mana tengah pergi beli pun Allahu Akbar, Allah naik motor, Allahu Akbar. Ikutlah terpulih. Tu takbir mursal. Manakala takbir mursal bagi hari raya haji, supa juga. Malam raya, sehinggalah takbir raya hari raya haji. Oh ni takbir mursal. Tengah duduk jalan pun takbir, tengah apa dia pun takbir. Manakala hari raya haji, dia ada sol lagi takbir, dipanggil takbir muqayyad.
Takbir mukoyak ni disunatkan pada subuh hari ke-9. Esok tu boleh takbir dah. Lepas kata semayal subuh sebelum wirid eh. Sebab takbir ni disunatkan lepas pada semayal. Maka kita pelewatkan sikit wirid kena takbir dulu. Takbir mursal kita wirid dulu baru takbir. Sebab tak apa sengaja panjang sebab dia boleh takbir masa-masa bila. Mana wala takbir mukoyak ni munggu dia lepas semayal sebelum sebut Allahumma anta salam sebelum kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, Allahu akbar Allah. Selalu lepas pada takbir. Pagi subuh esok boleh dah takbir sampai asar hari ke-13. 10, 11, 12, 13 lepas pada sembahyang asar boleh takbir lagi. Maghrib ba takbir. Hanya lepas sembahyang sahaja. Takbir dulu, lepas tu baru baca wirid. Nah, lagu tu. Tu takbir mursal dengan takbir muqayyad. Nah. Afdal mana? Afdal takbir hari raya puasa daripada takbir hari raya haji. Tu kaedah dia. Manakala semayang hari raya haji lebih afdal daripada semayang hari raya puasa. Sebab apa? Sebab takbir hari raya puasa sabit dengan ayat Al-Quran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Cukupkan masa 30 hari maka mutakbirlah. Ha, maka takbir ni takbir raya. Afdal sabit dengan ayat Al-Quran. Manakala semayang pula, semayang hari raya haji lebih afdal kerana ayat Quran kata fasalli li rabbika wanhar. Semayalah dan berkorbanlah. Oh, semayang raya haji lebih afdal daripada semayang. Ada soalan? Ha. Gini. Bukan kata lagu tu kata tak leh. Kalau kita apabila jodoh jemelah ni, nak lapar, nak gapo dia apa semuanya lapar nasi lah. Ada orang tu nya cekok lalu ambil masuk kita pakat bayar jamu untuk orang khidmat ni. Ha, tak apa, tak ada masalah apa. Nak sebab apa? Sebab kita bahagi dah. Hok ni bahagi nak bagi, hok ni bahagi nak makan, hok ni bahagi nak gapo tak apa dah. Lainlah kalau kita capur tak molek buat lagu tu. Afdalnya memanglah bagi ya, biar maknanya kita wi hok orang dulu. Jangan gaduh kita nak jamu kat orang. Molek takut kita termakan hok orang miskin tu. Nama takut makan termakan kak. Tak ada masalah. Moleknya kita bagi selalu. Lainlah kalau kita topok noh ni untuk orang miskin. Tak apalah ambil sikit untuk orang. Ada dah kita topok ni untuk orang miskin. Jadi kita tak ada istilah ambil orang hok orang miskin. Bagi dulu, buat-buat dulu. Okey, pahala tu. Eh. Tak apa, tak ada masalah. Jadi bukan kata jadi kop dosa, tak ada masalah apa. Ha, ada soalan? Masalah beli lembu pula ni. Beli lembu ikat di batinnya. Lepas tu tali sebelah ni dia bagi macam piramli. Ha, dia mau ambil tali, yang mau beli. Dia beli tali, kau beli gapo. Ya keedah jual beli dalam mazhab kita. Ya tak ada kaitan bab rebel ni sebenarnya. Hak ni bab jual beli. Keedah dia kalau benda boleh kesok, kena kesok dalam mazhab kita. Benda tak boleh kesok, beli rumah. Orang tak kesok rumah dia. Ojen kesok rumah. Jadi benda hak boleh kesok, kena kesok. Tanda kita miliki benda tu. Misalnya benda ni, hamba jual. Hamba berkesok. Kawin ni tak ada kesok lah, tak ada ambil lagi. Punuh dah bagian ni. Berarti hamba tanggungjawab. Sebab dia tak ada kobak lagi panggil. Dalam istilah kerekong ni, tak ada kobak, tak ada ambil lagi. Berarti punuh atas tanggungjawab demo. Sebab tu dalam mazhab kita, seruh demo ni kena pegang tarik sikit. Berarti demo pegang dah. Berarti kalau punuh kobak dia, demo tangguh dah lepas ni. Hak tu cara jual beli supaya puas hati ni. Tak boleh nak main ha, jual beli. Duduk pagi dekat situ jual beli. Eh dia mahu tak pergi lagi apa-apa dia ada masalah dia mahu tak ngaku apa dia. Ha, cara dia ikat di batinnya ni. Tak kalau tak ikatnya sodok di lembu selok. Ha, pergi alik lembu dah. Jangan pergi alik ni. Oh ni kata ikat di batinnya nya pergi alik ni. Lembu alik kau tu. Pergi alik lembu tu. Tali hok alik lembu tu. Apa duk bagi tali alik kau ni? Tak ada kaitan tali dia. Eh pergi alik lembu tu. Pergi alik lembu katanya tu eh saya berjual lah satu bahagian daripada 7 bahagian lembu ini. Kita pun pergi ya pun serah kita pun pergi tarik sikit. Oh hamba belilah lembu ini satu bahagian daripada lembu ini. Tak syarat royak kedia hamba nak buat rebel, kau nak buat ngekor, kau itu penting. Hak penting ni jual beli ni sah. So.
Ya bukan kaitan bab rebah ni, ni masalah-masalah jual beli ni, jual beli. Kita nak rebah kalau kita nak beli biasa pun lagu tu cara dia. Bukan tanya hari hari rebah yang buat lagu tu. Memang cara lagu tu. Nah, ia masuk dalam bab jual beli. Kena pegang dalam mazhab kita. Faham tak takut kelembu? Tengoklah biar munasabah. Ha, jangan hidup dekat. No. Biar munasabah pegang. Ha, hamba jual, hamba beli. Alik kau tu. Lepas tu masalah jual beli dalam mazhab kita. Ha. Ada soalan ke? Tulai kau belulai? Belulai lembu. Belulai lembu ini jangan jual sudah. Sebab kalau jual belulai lembu itu termasuk dalam kita jual daging korban. Maka tak boleh fadilat, tak boleh pahala rebah tahun tu. Nak wui-wui. Tulai biasa belulai lembu ni tak ada orang ambil, orang pakai tinggal lagu tu. Kau itu ambil. Ambil tak masalah, boleh ke dia? Dia ambil ke dia, dia pergi jual. Orang tu pulai pada dia. Amba tak jual. Dia juga jual. Maka, hak tak boleh jual ni orang yang jerebel tu tak boleh dijual. Sebab wajib kena bagi free ke. Tiba-tibanya jual. Memang Nabi kata tak boleh pahala sungguh. Dia mau nak jual ke. Tapi apabila orang tu boleh daging. Misalnya amba tak rebel. Tak imel rebel. Tak imel pun wui daging kat amba. Amba kata banyak dah, amba nak jual. Boleh. Sebab amba bukan rebel. Dia nak jual ikut dia lah. Nama? Sebab boleh kita ke. Ha, tu maksud dia. Kecuali orang kaya. Orang kaya hanya boleh makan ataupun beri percuma. Ambo contohnya orang kaya. Tak imel ke sunat bagi kepada orang miskin dengan orang kaya. Wui kepada orang kaya tu kena makan daging tu. Ataupun beri peri juga kepada orang lain. Keadaan dia, dia supaya dengan orang gebel juga. Jual tak boleh. Berbeza dengan wui kepada orang miskin. Tak imel pun wui kepada orang miskin. Orang miskin ni dia panggil beri atas nama milik. Orang kaya beri atas nama tasarruf dia panggil dalam bahasa Arab. Beri untuk dia makan saja, jual tak boleh. Apabila orang untuk orang miskin, maka boleh dia, dia boleh jual. Kerana dia milik penuh. Ha tu gitu ya. Mak masalah jual tu. Belulai kau gapo dia ikutlah. Nama. Ha, ada soalan lagi ke? Gapo dia? Ha? Ha? Ha, mata? Oh. Anak gebel juga. Ada orang bui kepada hak tu kau itu gebel juga, bui juga. Tak ada masalah apa sebab daging gebel kita sebut dah deh. Sunat bagi kepada orang miskin dengan orang kaya. Orang kaya ni orang gebel juga, kalau orang tak gebel terpulai kepada dia. Boleh eh. Bagi bagi. Betulullah jadi tapi tak apalah. Tak apalah hamba nak tulen. Ha dia mau tulen. Ha ni hamba nak beru. Ha tak apalah. Tak ada masalah. Kalau bagi wak tiga lagu tu macam yang kita sebut saat ni deh. Miskin 1/3 orang kaya 1/3 ikutlah orang gebel kau apa dapat pahala sedekah penuh. Daging gebel tu. Dan sunat jangan makan pada pagi hari raya, afdal makan daging hok kita gebel tu. Jadi apabila jemelih lapoh-lapoh tu bagi kat orang miskin sikit, ambil selalu makan jamu makan selalu. Hok kita gebel tu, afdal makan hok tamu kita makan daging hok kita gebel tu. Berbeza dengan hari raya Aidilfitri, subuh-subuh tu sunat kita makan kerana nak beza ke hari sebelum ni kita tak makan ke puasa. Maka sunat membeza ke hari sunat kita makan. Hari raya haji sebab tu khutbah jangan panjang-panjang. Nyanyo ke orang nak makan daging gebel lambat tu. Tak apa baca rukun sikit-sikit ana sihat gitu ya. Gitu ya. Nama. Ni kecek bab hok tak ada pedo jangan nyanyo ke orang ni. Kecek hok tak ada kaitan. Kecek hok benda biasa sudah. Nama kata gebel ni ni yang ikhlas molek. Oh ya gitu ya kata. Biar cukup syarat molek kata Nabi ajar lagu ni. Lepas tu duduk lepas tu nasihat gitu ya. Degah-degah mudah nah. Allah Rabbi ha. Ada soalan? Oh, orang nak cuti dah. Esok cuti tak ada orang mengajar dah rasa. Nampak ni lah orang mengajar ni. Nampak ha. Fadilatnya lebih daripada hari-hari lain kita mari hari ni ha. Ada soalan? Ha. Oh Nabi rebel ada berlaku. Utuh pun Nabi ada jemelah. Beri pun ada Nabi jemelah. Ada berlaku. Nampak? Boleh berlaku lah. Dan Nabi pun ada buat. Nabi kadang-kadang 70 ekor. Utuh mari sembelih. Nabi yang duduk cacai lagu ni utuh mari ke dia. Oh tu mukjizat dia. Utuh rasa suka dengan Nabi. Kita ni lembu tengok ketar. Nampak? Ni misal sopah ulu golok. Bukan kata golok saja ganah. Ulu golok misal. Ketar lembu tengok ni. Nabi ni buta ni.
Berselisih tekuk. Nabi duduk gini 40 ekor lebih. Lepas lenguh Rasulullah wui pisah kepada Sayyidina Ali sambung. Nabi cara jemelih dia jangan tiru. Payuh kita nak buat. Bukan kata tak kalau pandai tiru boleh. Nabi jirik pipi. Orang Arab ni bisa sungguh. Kita biasa tengok orang Arab semelih. Kita kambing seekor pak orang. Malu ke dia. Dia ambil kaki kambing yang lebih tak tekuk gini. Oh. Dia letak kambing dia jirik paha. Jirik pipi. Jirik pipi tekan. Seruk. Nampak lepas pada putus awak tekuk, dia pergi kat kemeng yang lebih. Pah, patah, tekuk. Mampu lalu, senyap tak kacak ke apa. Kita kalau buat lagu tu, lari orang juga bel. Allah mampu ni, bukan semelih lagu ni, lari. Ada seorang orang yang ngaji Mekah lama lah. Jadi tak kodi di Mekah. Yang semelih lagu tu, lari orang. Ayam tak boleh makan ni. Ni tak boleh ni kepih tekuk, mampu. Kira kepih tekuk, bukan semelih. Kalau tak nak harap awak lagu tu. Dia memang kepih tekuk. Ya pada nak suruh pada dok lepas. Ya kata lepas pada putus tekok. Lepas pada putus horak tu kan. Semelihlah. Ya pun repih. Wah. Selok kali tu senyap. Ni kita dok tunggu tu gak. Allahlah. Noah, tu cara dia. Nabi dia jerit pipi. Ya itu. Oh, kami tak lewat kena dah. Oh. Ya ya letak tangan ni. Ya jerit sorang ya, jerit. Ayah mudah lagi jiwa lagu mana tu? Oh, bisa sungguh. Oh, anjaik sungguh. Kita kalau buat lagu ni, pop, jatuh sepotong jari. Tak tahu di mana. Tu kemahiran pak dia ni. Kambing ni, nak makan kambing, pak dia jual kambing hidup ni. Restoran dia. Kita pergi pilih anak kambing ni. Dia pergi tu, piuk. Gigit pohon, pop, gantung sini. Tore-tore sikit, tarik. Seruk. Bakar. Oh, man ni. Memang arak ni bisa sungguh kalau buat kambing. Tak boleh lawa pak kita. Gagal kepal. Nampak, gagal kepala, peluh-peluh. Pak dia bisa sungguh kalau buat kami, kemahiran. Kalau Yamin dia ada tempat-tempat pula suhu dengan kambing dia. Kambing sebelah Tihamah. Kawasan panah ni sedap lebih pada kawasan ni lagi. Dan antara kalau di Indonesia ni, kambing yang sedap yang makan daun gemungga. Kambing aja makan daun gemungga. Kalau kandai kambing, tanam daun gemungga keliling, biar dia makan daun gemungga. Daging dia. Jadi sungguh deh tu daging kambing nak ajarlah petua-petua tak wajib nama kita tanya Quran hadis. Nama ambo jadi serabut juga orang tanya Quran hadis. Nama apa tak tanya demo Islam ke kafir tanya Quran hadis. Tak ada dari Bukhari pun demo Islam. Minak nak jenis tanya Quran hadis. Oh petua ni mengaruk belako ni tak ada dalam Quran hadis. Allah beranak boleh Quran hadis kau gapo dia. Apa jadi? Ya semua maklumat atau syarat ada dalam Quran dalam hadis. Petua nak buat gula, nak buat nasi kapik. Ada dari Quran hadis. Lepas tu tak boleh buat. Salah lah tak boleh nak buat nasi kapik sebab tak ada dari Quran hadis. Nasi kabu pun bida'ah. Tak ada Quran dari hadis. Kereta tak boleh. Jangan buat lagu tu. Ni orang tak khabar. Ada orang ni kata. Oh, duk ngajar, duk ajar benda yang karut. Duk ajar petua, duk ajar berapa dia. Pelik sungguh orang tanya Quran hadis. Pacaruh. Ya ada bak juga. Ingat sumber hukum ni ada sebelah. Jangan buat dua lagu tu gak. Malu kau orang. Kita kalau tak reti duk senyap. Nampak? Ni kalau kecek nampak selalu tunggeng tak reti nyanyolah nah. Tanya Quran hadis pacuruh. Ada soalan? Sikit lagi dah. So soalan lagi ha. Ada soalan? Upo hamba mari kecok-kecok ni ha. Lembu makan-makan ni haram. Lembu ni memang buat kerja makan ni haram macam dia. Tak ada yang dia beli ke apa dia. Tapi ada makan ni haram ni makan-makan ni orang lah. Orang duduk serupuh lagu tu. Kau mana boleh buat ibadat kau tak boleh buat ibadat. Cuma afdal jangan ambil makan ni lagu tu. Kerana daging tu kalau orang masuk neraka dah. Tapi agak dia kambing. Dah makan-makan ni orang. Nabi kata makan ni yang haram maka fannaru awlabih. Api neraka layuk dengan dia. Agak dia kambing ya tak masuk neraka. Tapi apabila kambing makan benda hari lagu ni tak layak buat ibadat. Tak layak buat ibadat. Kalau buat sembelih boleh, boleh. Ada kata cuma tidak afdal kerana daging yang tumbuh hasil daripada laknat orang. Orang dok laknat, dok laknat. Kita nak buat ibadat nak sembah ke Tuhan. Daging ni. Daging ni orang dok laknat, dok apa tak reda. Lagu mana? Dari sudut afdalnya tak molek. Syarat rukun kalau comel molek sah, tapi bagi tak bersih lah. Bagi jadi tak bersih, tak comel. Sebab tu cari kambing kita tengok orang kenal orang merah tu pandai jaga. Nah, ni kambing mari kok mana tak tahu. Kambing ke star dah rambut belah gini dok curi pak orang apa semua. Nak cokek rumah orang. Kambing lagu ni tak sedap ambil. Jadi kau menyusuh.
Ha, jadi sekat tu sudahlah hari ni 9.10 dah. Nama. Ha. Jadi hamba tutuplah kuliah ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin.